Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatul muttaqin wa la udwana ala illal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala ali washabi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Alhamdulillah, syukur ya. Ya, kali ini bertukar ya, selalunya Jasni. Jasni Ahmad, hari ini Amir Kamal, orang pertama menyapa Tok Abah, diikuti oleh Jihadi Hashim, Cikgu Mokhtar Nordin, dapat pingat gangsa, Zurida Zamzuri, Jebat Derhaka, semalam pun dia ada, tetapi Tok Abah tak perkasan. Terima kasih Jebat. Nora Hidayat Abdullah, Alam Ahmad, Nita Azmi, Azizah Malik, Zainuddin Sulaiman, ramai lelaki begini ya. Zurina Ismaun, Embun Sari, Zawiya Dumiri, orang perempuan tak payah sebutlah, memang ramai ya. Nur Suraya, ya, tolong like dan share. Cikgu Mota Nurdin dah beritahu ya, sahabat-sahabat ya, tolong like dan share, like dan share. Supaya ramai orang dapat bersama kita dan dapat manfaat. Kita pun dapat pahala, mereka pun dapat ilmu dan mudah-mudahan keberkatan. Semalam, Tawabah tak sebut tapi 1.2K yang hadir dalam kelas. 1,200 orang lebih ya dalam kelas, syukur. Ya. Sekarang dah 275 orang. Ya. Hajar Zaid Zali, Salma Zakaria, Nurizan Ahmad, Rahimah Daud, terima kasih. Jamila, Saidi Lamid, Zurida Zamzuri, Leni Nadirah, ya, Khadijah Harun. Ada juga semalam sahabat yang kata, kenapa tak baca nama saya? Tak nampak, tak perasan. Zati Adelina, sebab ialah 1,000 lebih yang datang, ya. Nur Azila Ludin, Kak Syuk, ya, Nur Amalina, Aida Abdul Fattah, Isha Humara. Ini pun kadang-kadang lama juga tak perasan Isha ni, ya. Katut Molin, terima kasih. Nur Fazila Ahmad Mahir, Zanaria Abdullah, Rashidah Syamsuddin, Azlan Syarif, Azlina Tan Ahai Aziz, Muhammad Syahrum Katimin, Syahrumi Katimin. Waduh ya, anak Katimin kompom lah ya. Hamsyah Nuraini, Anida Ilyas, Sayang Selalu, Suryati. Ha, ni pun kadang-kadang tak nampak dia walaupun topkan kita ni. Encik EJ, Kartina Zainal Abidin, Zubaidah Dalim, Mayra Ira, Syaifah Zainal Abidin, Nurida Nur, Jebat Deraga tadi, Marilyn Sony ya. Marilyn Sony dah sahabat kita. Syah Marzuki, Rushidah Haji Muhammad, Surati tadi, Putri Rembulan, Fauzia Harun, Nur Mun'im, Alhamdulillah. Aida Mustafa, Adai Mustafa ya. Adai Mustafa, Johar Joseph ya. Bukan Johar Joseph, Johar Joib, Nadi Rosli, Helmiah Razak, Sarah Diza, Mazlan Ramaiza, Takeshi Kanishiro. So malam tadi Tawabah terlibat dengan 110 orang ya, sahabat-sahabat yang lain. Kita adakan baca Yasin, tahlil ringkas dan doa selamat untuk Sarah Raisuddin. Dia nampak nama Sarah tadi, Sarah Diza tu teringat Sarah Raisuddin. Sarah Raisuddin ni isteri kepada Shu'aib Sepatu ya, Shu'aib ya. Beliau positif COVID, mengandung 8 bulan dan semalam petang jam 5 selamat dapat melahirkan anak yang kelima, yang dikandungi melalui cesarean, tapi keadaan beliau masih kritikal di ICU. So kita pun sama-sama doakan. So nampak nama Sarah tadi teringat akan Sarah ya, sahabat kita. Baik ya, so jadi sekarang dah ada 520 orang dalam kelas. Kita mulakan dengan sesi kita dengan kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Kita hadiahkan pahalanya untuk Rasulullah SAW ya, keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, guru-guru kita yang masih hidup atau sudah tiada, keluarga kita yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Kebetulan ada angkat saya Rukiah Jaafar juga meninggal dunia 2 hari lepas, petang Khamis malam Jumaat ya, meninggal semalam dikebumikan, malam tadi dikebumikan ya, dan Allahumma selamat. Dan kita hadiahkanlah pahala
yang khusus kepada keluarga kita dan mereka yang telah meninggal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan sampailah ya, sebab ada khilaf tapi tak apalah. Ya, kita ambil yang baik dan mudah-mudahan sampainya hajat kita. Sebabnya kita kalau lalu kubur pun disuruh membagi salam dan sedekah Al-Fatihah. Kita disuruh beri salam kalau lalu kubur. Jadi maksudnya ada kemungkinan sampai ya. Kalau tidak, takkan Nabi suruh kita memberi salam ya lalu ke perkuburan. 646 dalam kelas. So like dan share, like dan share, like dan share. Beritahu sahabat-sahabat kita yang lain. Mudah-mudahan kita hari hari Sabtu ya, 7 hari bulan 8 ya, 7 Ogos ya, hari hujung minggu. Untuk kebanyakan kita bercuti lah ya, tapi ada yang bekerja. Untuk bercuti, selamat berhujung minggu, selamat berbonding dengan keluarga ya. Kita manfaatkan ya program kita. Dan Tawabah pun pagi ini pukul 9 pagi akan ada bacaan Yasin untuk family Tawabah ya. Untuk family, untuk adik-beradik dan anak-anak saudara ya, kita akan buat bacaan Yasin, tahlil ringkas dan sedikit tazkirah yang Tawabah akan sampaikan. Dan tazkirah yang Tawabah nak sampaikan pagi ini pada keluarga Tawabah juga tajuknya sama dengan apa yang kita nak bincang sekarang, sekejap ni, iaitu mencari hikmah ya di sebalik musibah, agar anda dan Tawabah dapat pasrah dengan sebenar-benar pasrah. Ya, kita kena cari hikmah sebab Allah tak pernah menzalimi diri kita. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mana mungkin kita dianiaya kecuali kalau kita menganiaya diri kita sendiri. Allah tak pernah menzalimi hamba-Nya, tetapi hamba-Nya menzalimi dirinya. Sebab kalau kita banyak dosa, maka Allah nak angkatkan dosa itu dengan bagi kafarah, dengan musibah, dengan ya, penyakit, dengan berbagai-bagai untuk membantu kita. Beruntunglah ya, sampai apa nama Nabi pernah bersabda, Tawabah pernah diajar oleh seorang ustaz masa kecil-kecil dulu. Dia kata apa? Tak baik seseorang itu kalau tak sakit badannya sekali-sekala, tak hilang barangnya sekali-sekala. Tawabah tak pernah rujuk ya, tak kaji siapa perawinya, tapi pernah diajar oleh ustaz ya kepada Tawabah masa Tawabah muda sangat ya, lupa pula nak cek. Padahal kita boleh cek, mudah-mudahan hadis itu bukan hadis maudhu' ya. Apa kata ustaz kepada kami anak murid? Tak baik seseorang tu kalau tak hilang barangnya sekali-sekala. Macam cucu Tawabah si Derin, dia tak boleh sebut perkataan L, dia menjadi R ya. Barang tu barang ya. Nak sebut Milo jadi Miro ya. Itu yang Tawabah tersasul tu. 670 orang dalam kelas. Jom like dan share agar kita dapat 1K ya, lebih hari ni yang datang Majlis Ilmu dan Taman Syurga. Mudah-mudahan ya. So maksud tak baik seorang kalau tak hilang, tak sakit barangnya, abadannya sekali-sekala ialah Allah takkan bagi kita sakit atau ujian. Hatta sabda ini hadis yang Tawabah memang confirm, memang betul lah ya. Hatta kalau tercucuk duri pun kaki kita, yang kata kita kata tercucuk duri ya, maka akan ada dosa yang akan diampunkan. Masya Allah, tak ada sia-sia pun. Nah, sebab kena tengok apa drama apa Cik Ayu Mi Sanggul, entah apa benda namanya Cik Ayu Mi Sanggul. Maka dia semalam tak salah dia punya tertendang apa entah batu ke apa ke, luka kaki. Tapi si Hatta tu orang si duda hebat, duda hebat baik. Tapi dia ni dia pun ada hang up juga. Dia teringat peristiwa baik dan buruk dalam dirinya sampai dia susah nak jatuh cinta balik. Padahal dia suka sangat kat Cik Ayu tu. Cerita Cik Ayu pula tu janda kaya. Cerita dia Emilia Henderson ya, lah dengan Akasha, tak salah ya, Akasha ya. So tak apa, tengok juga ya, untuk apa? Untuk cari kata tu bahan-bahan untuk bercerita. Ni dapat bercerita ni. Tapi si Hatta tu si Akasha tu tak boleh tengok darah. Tawabah masa kecil tu adalah sikit-sikit tengok darah, mungkin macam nak pening sikit, tapi lawan. Sebab kadang tolong abah, tolong bapak kita sembelih ayam, so kita tolong pegang ya, bapak sembelih, jadi nampak darah. So belum masa nak, macam nak pening juga mula-mulalah, tapi lawan. Lepas tu okeylah insya-Allah. Sebab Tawabah fikirkan, kalau aku mabuk tengok darah, habis kalau orang
dia dalam keadaan parah, nak tolong macam mana? Orang insiden ke keluarga sendiri ke, terluka ada darah macam mana? Ah, tak apa, kita fikirkan begitu, maka lawan ya, lawan lawan lawan, maka okeylah ya. Sampai sekarang insyaallah tengok darah, no problem. Derma darah banyak kali cuba tapi tak berjaya. Ah, banyak kali tak apa pergi tuan-tuan, sampainya alah tu dah tutup tu. Okey, okey tu sekali atau nak benda ya, ha, tengok tengok alah tu umur dah lanjut tu, dah 60 lebih tu, ha, tak tak kasi juga. Nurse memang tak supporting, dia tak bagi tahu apa. Sofa saya dah banyak tak banyak pun 5 6 kali jugalah cuba ke pusat derma darah. Ha, cuba nak menderma darah tapi tak berjaya. Ha, atas sebab-sebab yang bukan disengajakan. Ha, mungkin adalah tu ya, hikmah. Aha, tajuk kita pada hari ini, mencari hikmah dalam musibah agar anda dan Tok Abah dapat pasrah, dengan sebenar-benar pasrah, redha. Dan Tok Abah sebut tiap-tiap pagi, ya, tiap-tiap pagi kalau ada family life, kita akan ulang ya. Barang siapa yang redha bersyukur, mudah-mudahan Allah akan bagi kita sebab untuk terus redha dan bersyukur. Based on the ayat Quran, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku tambah-tambah nikmat. Bila Allah tambah-tambah nikmat asbab kita bersyukur, apa jadi? Kita akan terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, dan Allah akan terus tambah nikmat, tambah nikmat. So we have every reason and continuous reason to be thankful and be of gratified to Allah all the time. Dan kalau orang banyak komplain, itulah dia. One positive tone in the morning make your whole day positive. One negative tone in the morning, everything become negative. Pernah masa Tok Abah kecil-kecil dulu, cikgu kata, okay, today we write an essay. The title is The Day When Everything Went Wrong. Tak apa ingat? Maksud tak apa SMC1. Tak apa sekolah Melayu. Yang darjah 1 dilompatkan darjah 3, cikgu tengok budak comel je dilompatkan ke darjah 3. Daripada darjah 3, tak apa lompat ke darjah 5. Daripada tu tak apa ambil exam untuk masuk SMC, Special Malay Class. Masuk sekolah putih. Orang kampung Jawa masuk sekolah putih ya. So misalnya kat SMC1 tak salah Tok Abah, equivalent tu standard 4 lah, equivalent ya. Ha, tapi oleh kerana Tok Abah dah lompat tick 2 kali, jadi Tok Abah masih muda lah dalam kelas, alhamdulillah. Yang lain dah tua setahun. So bila tu cikgu kata, tak salah Mr. Yeo ke Mr. Ganesan, ya, salah seorang lah ya, Mr. Ganesan kot, yang kata, okay, let us write an essay today. The title of the essay is The Day When Everything Went Wrong. So kalau kita start our day on a wrong footing, kata pakar psikologi, Tok Abah ni orang psikologi juga ya. Yeah? So barang siapa yang start the day with a wrong footing, dengan negatif, dengan masam muka, dengan marah pagi-pagi, dengan negative thought pagi-pagi, dengan tengok berita buruk pagi-pagi, tapi kalau berita buruk tu datang kat kita, apa nak buat? Kita kena terima. Jangan kata, oh aku tak nak terima, aku tak nak. Tapi kalau jangan sengaja membaca berita buruk kat internet, kat YouTube, kat Instagram, kat surat khabar ataupun di TV dan sebagainya, jangan fokus pada berita buruk, takut-takut emosi kita tergugat, maka pagi negatif, takut-takut sepanjang hari akan tergugat, takut-takut. Tapi kalau dengan kita dapat reprogram otak kita, wahai Allah, jadikan aku hari ini sepanjang hari positif, hebat, cemerlang dan dapat menyumbang jadi aset kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan dunia, maka mudah-mudahan Allah perkenankan terlepaslah kita daripada bencana negativity in the morning. Alright? Okay. So, dah 814 orang dalam kelas. Jom kita mulakan ya. Bukan, sambung. Paralina, Suliana, terima kasih. Nur Asmaniza, Muhammad Zulkarnain, Amirul Hashim, ya, Surya, Harry, ya, siapa ni? Fifatin Yunus. Ah, jangan nampak ni ya. Fifatin Yunus. N Fatin, bukan dia ni. N Nur Fatin kot. Siti Afsah Kula, kawan lama kita. Umi Rozi, Muhammad Naim Rosli, bukan Muhammad Naim Real. Tak tahu mata tak bahas. Asmarina Kak Cik, ada ni, Kak Cik ni ya. Okay, jom cari hikmah dalam diri kita, dalam apa yang berlaku ada hikmah. Okay, so langkah pertama untuk hidup ini dengan cara yang positif dan nampak hikmah ialah dengan tukar cara berfikir. Tukar cara berfikir dan yakin apa yang ulama pesan, asatizah pesan. Allah tak pernah menzalimi hambanya. Allah sayang kat kita. Allah sayang kat kita. Tapi kita yang menzalimi diri. Kalau kita yakin Allah sayang kat kita, mana mungkin Allah nak menganiaya kita, menzalimi kita dan berikan kita musibah. Ha, jadi sebenarnya musibah yang Allah turunkan adalah hikmah. Hikmah adalah anugerah yang Allah berikan kat kita untuk kita yang berfikir, untuk kita yang redha, untuk kita yang
bijaksana. Orang yang bijaksana, orang yang pandai, ya, belajar daripada kesilapannya, ya, sentiasa mengambil iktibar ataupun ibrah daripada musibah yang dia ambil pengajaran. Ya, sometimes you win, sometimes you learn. Artinya kadang-kadang kita berjaya, kita bahagia, kadang-kadang kita belajar. Artinya kita gagal, kita diuji, kita tak sengsara tapi kita belajar. Sometimes we win, sometimes we learn. So tidak ada vocabulary atau perkataan gagal dalam diri kita. Sebab setiap kegagalan adalah tangga kejayaan dan kita sumber pembelajaran diri. Sometimes we win, sometimes we learn. Jadi kita sentiasa belajar. Tapi orang yang bijaksana, dia tak perlu nak mengalami kegagalan, kesusahan, musibah untuk belajar. Sebab kalau kita nak belajar melalui pengalaman sendiri, kata seorang guru Ta'bah, awak kena hidup 2000 tahun, ya, paling kurang 200 tahun hidup baru nak mengalami banyak pengalaman hidup. Sebab you nak mengalami sendiri. Sebab kamu tak nak belajar dari pengalaman orang lain, kamu terpaksa belajar dari pengalaman sendiri. Kau nak hidup berapa ratus tahun untuk mengalami berbagai-bagai aspek kehidupan. Betul tak betul? Betul. Itu sebabnya kadang-kadang kita duduk dalam Ta'bah punya WhatsApp group. Katalah ada 50 orang. Tapi setiap orang tu ada 70 tahun umurnya. Setiap orang tu 70 tahun. Ya, my batch, my classmate 70-71 tahun. Dia ada 50 orang. 7 kali 5, 3,500 tahun punya pengalaman. 3,500 tahun punya pengalaman. Kalau kita combinekan dan kita belajar daripada mereka, ambil iktibar, ambil ibrah, pesan-memesan, wow. Tak payah hidup sampai 100 tahun. Tapi dapat pengalaman 3,000 tahun lebih. Nampak? Nampak. Dengan syarat, buka mata, buka minda, buka hati, buka intelek. Dan gunakan iman, ya. Gunakan kita punya gerak batin. Ya, okay. Terus like dan share. Terus like dan share. Okay. Pertamanya, tukar paradigma bahawa setiap apa yang berlaku ada hikmah. Allah sayang kat kita. Ya ke? Sayang sampai kena aku sengsara, aku satu family sakit, aku ditarik apa nama orang tersayang dan sebagainya. Ya ke sayang? Allah, sabda Nabi. Kalau tak nak dengar cakap Nabi, tak tahulah. Cakap Fadilah Kamsah, cakap Tok Abah, you tak dengar, no problem, fine. Tapi Nabi bersabda, Allah bila kasih akan hambanya, hambanya akan diuji. Sahih tu. Watch out, 888 dalam kelas. So tambah lagi, like dan share, like dan share. Dan dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, ya, Allah bila mengambil sesuatu dari hambanya, Allah takkan ambil sesuatu dari hambanya kecuali digantikan dengan yang lebih baik. Dengan lebih baik. Dua. Ini semua hadis ni. Hadis ketiga, Allah bila dia bagi musibah kecil pada kita, pada kita besar, pada Allah kecil. Allah bila beri kita satu musibah kecil, untuk apa? Untuk Allah mengelakkan, ya, kita dapat musibah besar. Itu siapa cakap tu? Rasulullah SAW yang mengesahkan, yang menenangkan diri kita. So sebenarnya apapun ujian yang kita terima, bukanlah kecil, ya, ujian kematian dalam keluarga, bukan kecil. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, bukan I'm not belittling, bukan tak apa meremehkan, tak. Tapi Allah yang mengesahkan, ya, Allah takkan uji hambanya melampaui batas kemampuan hambanya untuk menanggung ujian itu. Itu ayat Quran, ya, dalam tak salah tak apa Al-Baqarah ayat 286. Jadi Allah memberikan kita keyakinan, satu motivasi yang sangat luar biasa. Ya, Allah takkan uji hambanya melampaui kemampuan hamba untuk menanggung. Meaning to say, apapun pengalaman, mehnah, ujian, tribulasi yang kita hadapi, Allah tahu for sure kita mampu. Cuma kadang, tak apa-apa dah sebut, ya, ulang balik, jangan marah. Apa yang tak apa sebut? Ombak tu tak besar sangat, perahu kita yang kecil. Ombak tu tak besar sangat, perahu kita kecil. Kalau perahu kita besar, kena ombak sikit, tak ada apa-apa. Tak apa pun, ada sikit mabuk laut lah. Ya, mabuk laut. Mabuk laut lain. Mabuk laut. Mabuk laut, okey. Ya, banyak sangat laut jadi mabuk. Ya. So, Tok Abah ada kawan pula ajak, jom kita pergi cruise. Supaya Tok Abah dapat bagi motivasi sikit tak sekira. Ya. Dan dia sponsor lah perjalanan Tok Abah dengan family, ya, dengan Tok Mak. Ya. So, Tok Mak pun ikutlah. Tapi takut juga, ni nak lautan tak apa, kapal ni besar, kita cuma kat Selat Melaka, ombak tak teruk mana tu, memang tak terasa langsung, tak terasa langsung, ya, punya stabil, sebab ombak ada,
Tapi perahu, bukan perahu, kapalnya besar. So tadi kata-kata ulama tadi, sometimes the ombak, yeah, the waves is not that big, it's small, but your boat is not significant enough, so you are being trouble with a small wave. Yeah, ombak kecil pun menyebabkan kita pening kepala sebab perahu kita kecil. Maksudnya dah 1K dalam kelas. Tanya, syukur, terima kasih. Like dan share lagi supaya ramai lagi sahabat, ya. Semalam 1.2K, sekarang dah 1000 orang dalam kelas. Syukur, alhamdulillah. Tanya pada anda. Yang mudah-mudahan kita dapat apa nama manfaat, dapat pahala dan dapat keberkatan. Anda sekarang dalam taman syurga, doa banyak-banyak. Betulkan niat. Tiap-tiap saat dapat pahala, doa kita makbul. Amin ya rabbal alamin. So maksud rombak tak besar, kapal kita yang kecil, perahu kita kecil, ya, banyak pentafsiran. Tapi salah satu pentafsiran, masalah kita memanglah real, is a real problem. Tapi kalau jiwa kita besar, iman kita mantap, semangat kita walaupun kental, kita akan dapat, ya, kata tu, menjalani kehidupan dengan stabil. So jom, kata ulama, jangan minta, jangan berdoa minta direngankan beban. Minta supaya dikuatkan diri kita, dimantapkan iman, dikuatkan semangat, diberikan kesabaran. Itu doa yang positif. Ya Allah, janganlah kau uji aku dengan ujian yang berat. Hey, awak siapa? Awak kan hamba. Kita ni kan hamba. Dan macamlah Allah tak tahu berapa banyak, berapa berat ujian yang dia nak beri kat kita. Allah tahu. Allah maha mengetahui. Yang kau sibuk-sibuk, tapi kita mohon. Kita kan hamba. Mohonlah, ya Allah, berikan aku kekuatan, kegigihan, iman yang mantap supaya aku dapat menanggung ujian kau ini dengan saksama, dengan tidak ketua kata tuan tergugat sampai, maaf ya, sampai rosak iman, sampai jadi kufur, sampai bunuh diri, sampai ya terlibat dengan benda-benda yang maksiat, ya, dan sebagainya. Okey, Ahmad Ainun, terima kasih. Rashidah, terima kasih. Cik Lin, terima kasih. Ainun Maknur, terima kasih. Ya, Nur Rashid, Haji Ibrahim, ya, Fatinah Najmang, ya, tabung korban, oh, tabung korban pun ada juga, ya. Ha, terima kasih. Zainab Sabdin, Jumat Yaakob, ya, Mizi Baharin, ya. Okey, terima kasih. Zali Samian, Azurawati, ya, and Fatin tadi dah sebut, Fiza Iza dan yang lain. Terima kasih banyak-banyak. Okey. So, jadi betulkan paradigma, ya, betulkan cara kita berfikir. Sebab Allah bertindak seperti mana sangkaan hambanya. Kenapa kita diuji? Rumusannya, sebelum kita pergi kepada apa nama kaedah untuk menangani, untuk kita dapat menjalani hidup kita supaya kita, kapal kita lebih besar lah. Kapal kita lebih besar, dapat kita mengalami ombak yang tak sebesar mana pun. Ya, 1.1K dalam kelas, terima kasih. Kenapa kita diuji? Satu, Tok Badar sebut tadi, kita ni hamba Allah. Kedua, Allah nak uji siapa yang, ya, yang lebih baik amalannya. Ya, anjat Allah, Tok Badar lupa ayatnya. Wa iya ahsanu amala. Tok Badar lupa, ya. Surah apa, ya, ayat 2 ni. Malam tadi dah check dah, lupa, ya. Okey. Kita ni hamba. Yang keduanya, Allah nak uji siapa hambanya yang baik amalannya. Orang yang baik amalannya, mudah-mudahan Allah akan apa nama saksamakan diri kita. Walaupun kita diuji, kita akan rasa tenang, kita akan rasa apa nama kotang tu, sabar, ya. Orang yang bersyukur ialah orang yang berterima kasih bila dia, orang yang beriman ialah orang yang bersyukur bila dia diberi nikmat dan bersabar bila dia diberi ujian. Mudah-mudahan anda dan Tok Abah bertambah kuat iman kita. Bila diuji, kita bersabar. Kalau diberi nikmat, kita bersyukur. Ya, mudah-mudahan kita akan terus mendapat keberkatan dan nikmat Allah. Dua, yang ketiga, sebab kadang-kadang kita, Allah nak kafarkan dosa kita yang lalu. Allah nak kafarkan, tapi kadang-kadang orang melenting, ya. Bila tak awak sebut aja, Allah, sikit-sikit dosa-dosa, mentang-mentang lah itu baik, kita ni jahat. Bukan. Ya. Ini Allah pesan, Nabi mengesahkan. Nabi yang memberikan hujah-hujahnya. Wa ma asabakum min musibah, dan apabila Allah berikan awak musibah, fa bima kasabat aydikum, disebabkan oleh salah kita yang lalu, dosa kita yang lalu. Wa ya'fu an katsir, namun Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. Di situ pun dah ada solusinya. Bila kita ditimpa musibah sebab dosa kita, dan anda dan Tok Abah memang sentiasa buat dosa, please jangan kecil hati, jangan sentap, tapi itulah, ya, Allah memaafkan sebagian besar dosa-dosa kita. So, apa yang patut kita buat? Benar kata Hasan Basri, untuk semua masalah ujian mihnah,
Istighfar, istighfar, solat taubat, minta ampun, bertaubat, bertaubat, bertaubat. Banyak masalah kamu akan selesai step by step. Itu nasihat yang sangat luar biasa daripada Hasan Al-Basri kepada anak muridnya dan kepada orang yang bertanya. Jom kita amalkan. Ya? Nombor tiga, kenapa kita diuji? Sebab dosa kita. Jangan sentap, jangan marah. Anda dan Tok Abah bukan maksum. Empat, sebab dah sebut tadi kan, kenapa awak diuji? Kerana Allah sayang. Kenapa pula kalau sayang kita diuji? Sebab Allah nak dengar kita minta kat dia. Ya? Sebab bila kita diuji, dah terantuk, kita tengah damin, kita minta, kita berdoa, kita merayu, kita menangis ke Allah, bermunajat ke Allah. Itulah suara hambanya yang paling Allah suka, ialah bila kita merasa kecil, merasa kerdil, merasa rendah diri dan terus memohon, meminta, meminta, meminta. Ada sahabat tuan abah yang diuji dengan berat, dia kata, aku teruk ni ujian aku ni, tapi aku rasa malu lah. Aku rasa malu aku nak berdoa sebab aku pun, yalah, sembahyang tak penuh, ya, puasa tak penuh, aku banyak buat dosa. Tuan abah kata, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha pengampun. Walau besar mana pun dosa kamu, walau banyak mana pun dosa kamu, Tuan abah pesan kat dia, kamu bila bertaubat, ya, selagi kamu beriman dan bertaubat, Allah ampunkan semua dosa. Ya ke? Ya. Ya. Walaupun saya tak faham sangat agama, tapi itu benar. Ya, you boleh tanya pada mana mufti pun. Ya, walaupun banyak mana dosa kita, selagi kita beriman, ya, kalau dah murtad cerita lain. Selagi kita beriman, kita bertaubat, Allah terima taubat kita. Walaupun kita ulang dosa yang sama. Berapa kali? Berapa kali pun, selagi kita masih beriman dan kita minta ampun dengan sungguh-sungguh lah. Janganlah, alah, aku buat dosa ni, aku minta ampun balik kan. Itu kurang ajar namanya. Kurang ajar namanya. Dan hadis penama yang dikongsikan pada ni, satu hari satu hadis, Tok Abah suka. Apakah itu budi perkerti? Budi perkerti ialah sebarang benda yang baik. Sebarang benda yang baik yang kita lakukan adalah budi perkerti. Apakah dosa? Dosa ialah sesuatu yang kita lakukan. Apakah itu kebaikan? Kebaikan ialah budi perkerti. Sopan santun, beradab itu kebaikan. Apakah itu keburukan atau dosa? Kurang dosa ialah sesuatu yang menyebabkan kita sengsara, kita dimurkai Allah, dan kita pun malu kalau orang tahu apa yang kita buat. Itu dia maksud keburukan atau dosa. Kita pun malu kalau orang tahu apa yang kita lakukan. That means it is keburukan, ianya satu dosa. Tapi ada juga orang berbangga-bangga. Aku masa ini, dia boleh, ni kisah zaman jahiliah lah ya. Dia ceritakan keburukannya, dosanya pada kawan-kawan. Ya, bestnya, ya Allah. Sampai tiga perempuan, ya Allah. Dengar ya. Ini kisah-kisah yang Tok Abah sendiri dengar kat telinga Tok Abah ni. Masa zaman jahiliah lah. So, 1.2K dalam kelas. Terima kasih, syukur ya. Allah SWT. Iman Pantai, terima kasih. Azin Azlinda, terima kasih. Yati Rasul, terima kasih. Siti Afsah Kula tadi. Idris Ishak, insyaAllah. Amin, amin, amin. Okey. Nombor empat, kerana Allah sayang kita. Nombor lima, Allah nak berikan kebaikan. Allah nak berikan kebaikan, maka diuji. Sebab biasanya, boleh tak orang yang sedang sakit buat dosa? Dia tengah sakit ni, teruk ni, dia mengumpat, mengata, mencuri, ya? Ada tak? Tak ada. Dia orang kalau sakit, dia mudah insaf. Ya? Sebabnya ulama pesan, kadang kita ni susah sangat nak buat baik, Allah sakitkan kita untuk mengelakkan kita buat jahat. Bila dah sakit, tak terfikirlah nak mengumpat, mengata, ya, nak mencuri, ya, membawang dan sebagainya, ya. Benci-benci kawan, kita tengah sakit. Tapi ada juga dalam drama, dalam drama. Tengah sakit tapi masih kurang ajau. Ada drama lah drama. In reality, Tok Abah mungkin tak jumpa. Ya. Allah nak beri kebaikan. Ya. Yang keenamnya, Tok Abah dah sebut sikit tadi, kenapa kita diuji? Allah nak dengar kita berdoa. Kita berdoa, kita merintih. Dan rintihan kita ni, walaupun makin banyak kita berdoa, meminta pada Allah, makin sayang Allah. Kalau kita minta kat orang selalu, orang fed up. Orang menyampah kalau kita minta banyak sangat. Ya? Minta bantuan ke, minta derma ke, minta apa ke, minta nasihat ke. Kalau tiap-tiap hari, jemu juga orang tu, fed up juga. Tapi pada Allah, kita makin kita minta dan minta, minta. Dalam sehari kita minta beratus kali. Allah suka. Allah suka sangat kita minta dan minta sebab Allah tahu. Orang ini dia menghambakan dirinya. Dia benar-benar hamba yang baik. Sebab dia merasa dia kecil. Tanpa aku, dia tak boleh buat apa-apa. Siapakah orang yang sombong? Orang yang sombong ialah orang kurang berdoa, tidak berdoa. Ya? Itu orang yang sombong. Jadi kalau kita berdoa dan minta, dan minta, dan minta, dan minta ke Allah, itu tanda kita tidak sombong. Kita rasa jiwa hamba. Kita merendah diri. Kita tawaduk.
La haula wala quwata illa billahil alim. Tiada daya upaya kecuali dengan izin Allah. Itu sebabnya Tok Abah selalu pesan-pesan, kalau kita menghadapi hujan, jangan lupa alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menjadikan segala-galanya, ya, atas semua kejadian, ada semua yang berlaku, ya, segala puji bagi Allah. Kita memuji Allah, maka akan diringankan beban yang kita hadapi, akan disembuhkan sakit, akan diselesaikan masalah, akan ditemukan jodoh untuk mereka yang tak ada jodoh, tak akan diberikan zuriat untuk mereka yang belum ada zuriat, seterusnya, ya, rentetan kebaikan insyaAllah. Ya, Mizi Baharin, terima kasih. Lita Lita Belita, ya, tak Bung Kurman tadi share, ya, share. Lepas tu Mazita Muhammad Zain Osman Nasir, Mazura Wahab Azlinda Nasri Sakiman, Jawa ni, Osman Nasir, ya, Asyah Hussein, Jamaliah Mila, Echa, ya, Echa Selamba, Echa Selamba, Samisa Echa, nama perempuan jangan selamba. Orang yang selamba ni lelaki, perempuan jangan selamba. Perempuan kena kepo sikit. Maksud kepo min segera lah. Halizah Yatim, Fitra Ahmad, ni lama tak nampak ni. Mizi Barum, Nur Azlin, Muhammad Sanusi, Iman Pantai tadi dah sebut, Rahimah Daud, syukur alhamdulillah. Baik. Okey, wow, 1.3k memecahkan rekod semalam. Semalam 1.2k, hari ini 1.3k, syukur alhamdulillah. Keep on sharing, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan, kebaikan, keberkatan just because by helping other people to join our apa discussion. Mudah-mudahan anda pun dapat pahala dan juga pencen kubur. Allah nak dengar doa kita, dah sebut tadi nombor 6, nombor 7. Allah nak jadikan kita ni jadi lebih gigih, ya. Yeah. Orang kanak-kanak kalau kena penyakit, dia akan dapat immunity. Ya, yeah, akan dapat immunity. Oh, kanak-kanak kena chicken pox, dia takkan kena lagi, insyaAllah lah. Kecuali strain baru. Ya, yeah, chicken pox masa dewasa. Kanak-kanak yang dah kena mumps, beguk-beguk, gajah-gajahan, kata orang di apa nama, Sabah, Sarawak dan di Brunei. Ya, dia takkan kena lagi, insyaAllah. Ya, yeah, bila dah dewasa. Jadi, kanak-kanak bila diberi sakit, Allah nak bagi dia immunity. Macam kita ambil vaksin tu lah. Ya, tapi kalau orang dewasa bagi sakit, untuk diberikan bukan imuniti saja, ada juga imuniti itu, ada juga sikit, tetapi lebih kepada kegigihan, kekentalan, kesabaran. Macam mana kita nak tahu kita sabar kalau tidak diuji? Kalau macam mana kita nak tahu kita beriman kalau kita tidak diuji? Kalau kita diuji tapi kata masih beriman, masih ingat Allah, masih minta ke Allah, that means iman kita mantap. Bukan ombak itu besar, tapi perahu kita kecil. Bukan ujian itu besar, tapi iman kita lemah, semangat kita lemah, kita tak gigih, kita tak ada kekentalan. Sebenarnya kita kena ada latihan, kena ada latihan, ya. Bukan saja mental gymnastik, tapi ada body gymnastik, experience gymnastik. Artinya kita dilatih dengan ujian demi ujian, maka kita dapat melatih diri kita untuk sabar, untuk kreatif, untuk lebih tenang, untuk lebih gigih dalam menjalani kehidupan, insyaAllah. Dan bila kita sakit, kata seorang ulama, kata seorang ustaz pada kita, doa zikir yang paling pendek, yang paling simple untuk dapat kesembuhan ialah Allahumma, Allahumma afiyah. Wahai Allah, berilah kesembuhan. Berilah kesembuhan. Allahumma afiyah. Allahumma afiyah. Ya Allah, sembuhkanlah. Allahumma afiyah. Kita ulang, 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 mudah-mudahan sembuh. Ya. Dan Tok Abah pernah ingat masa dia belajar rawatan Islam, bila seorang sahabat bertemu dengan Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku ni sakit teruk, aku ni sakit sangat serius yang boleh membawa maut, ya, sakit berat lah. Maka kenapa engkau tak rawat diri engkau? Kenapa engkau tak rawat diri engkau? Ya, ada dua hadis. Satu, dalam Quran kan ada ayat-ayat syifa. So Tok Abah pun tengok Google, rupanya dalam Quran ada 6 ayat syifa, 6 ayat untuk minta kesembuhan. Jadi kita, dan semua tu dah dibukukan ulama dalam doa manzil. Ada doa-doa syifa. You boleh Google. Apakah doa-doa syifa? 6 ayat dalam Quran. Dan satu lagi hadis pula bunyi berbunyi, bila Nabi dia tengok oleh seorang sahabat yang sakit, Nabi kata, kau rawat diri kau. Nabi tak bantu rawat, tapi Nabi terangkan cara nak merawat diri. Pegang tempat yang sakit, sakit jantung, ya, sakit gigi. Kalau sakit gigi kau teruk sangat, cabutlah kan. Ya, sakit gigi, ya, sakit mata, pening kepala, migrain. Pegang tempat yang sakit, sebut 3 nama Allah. Bismillahi, 3 kali nama Allah. Bismillahi, 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 dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, bismillahi, bismillahi, bismillahi.
A'udzu bi izzatillahi wa qurratihi min syarri ma ajidu wa hazir, baca 7 kali. Itu doa yang Nabi ajar sahabat yang sedang sakit. So sahabat tu pegang tempat yang sakit, dia baca bismillahi bismillahi bismillahi, a'udzu bi izzatillahi wa qurratihi min syarri ma ajidu wa hazir 7 kali, maka dengan izin Allah sembuhlah sakitnya. So Google ya, doa ketika ditimpa penyakit. Akan salah satu doa tu ialah yang based on hadis Nabi, tak salah tobah hadis riwayat Muslim, bismillahi bismillahi bismillahi, a'udzu bi izzatillahi wa qurrati min syarri ma ajidu wa hazir, baca 7 kali. Dan kadang-kadang kada ulama kata ambil buat isyarat cabut penyakit tu, cabut ya, seolah cabut buang. Dengan izin Allah, Allah buanglah sakit itu, amin ya rabbal alamin, semua dengan izin Allah. So malam tadi Ustaz Haji Ahmad Salahuddin yang membimbing kita dalam majlis bersama keluarga Syuaib yang malam tadi ya, dengan 110 orang sahabat-sahabat ya, orang media, artis ya, kawan-kawan radio ya, host-host radio, DJ-DJ radio semua dan sebagainya. So ramai. So Ustaz Haji Ahmad Salahuddin di samping membimbing kita untuk baca Yasin, tahlil ringkas dan juga doa. Salah satu bait doa yang tengah terkesan pada diri Tok Abang ialah, ya Allah, ya, aku tidak berharap pada amalan, aku berharap, kami berharap pada rahmat-Mu, bukan amalan-amalan kami. Kami berharap sangat, kami bergantung pada rahmat-Mu, bukan kepada amalan-amalan kami. Diulang 3 kali. Memang tersentuh hati Tok Abang, sebab kadang-kadang kita ni, aku dah doa, aku dah minta buat baik, aku dah sembahyang, aku dah sedekah subuh, aku dah macam-macam. Mudah-mudahan bukan. Kalaulah berharapkan pada amalan kita saja, kita tak layak dapat semua anugerah tu. Tapi semuanya orang yang faham, macam ulama yang macam Ustaz Haji Ahmad Salahuddin ya, dia lulusan daripada Madinah ya. So Tok Abah suka sangat doanya, diulang 3 kali. Tersentuh hati Tok Abah. Ya Allah, kami mengharap rahmat-Mu ya Allah, bukan bergantung pada amalan-amalan kami ya Allah. Kami mengharap rahmat-Mu ya Allah, bukan amalan-amalan kami. 3 kali diulang, betul, tepat dan memang menyentuh kalbu. So remember boys and girls, guys, remember, jangan perasan dengan kehebatan awak. Kan Tok Abah pernah sebut dulu, ulama-ulama sufi pun merintih pada Allah, wahai Tuhan, ku tak layak ke syurga-Mu. Kalau ulama sufi dengan amalan-amalan yang mantap, ulama sufi, oi, ulama sufi, amalannya mantap tak mantap? Mantap. Tapi tak, mereka tak bergantung pada amalan ya. Namun tak pula kami sanggup ke neraka-Mu. Ulama sufi merintih pada Allah, kami ni tak layak masuk syurga, based on amalan kami, kami tak layak. Kami minta ya Tuhan yang Maha Pengampun dosa-dosa besar ya. Berapa banyak pun dosa kita, sebanyak pasir di pantai, akan diampunkan kalau kita mohon pada Allah. Nampak? Itu rintihan ulama sufi yang dinyanyikan oleh penasyid-penasyid dan kita semualah. Gitu. Jadi baik. Jadi apakah hikmah di sebalik musibah? Let's go to chapter number 2. Apakah hikmah di sebalik musibah, tajuk kita pada hari ini? Alright. Tapi sebelum tu, Tuan Abah yakin Cikgu Nazrin, my staff dah bubuh link ya kat atas tu, content pin kat atas ada link. Minggu lepas baru 5 orang yang mendaftar untuk program Tok Abah webinar, jom urus stres secara magical di masa pandemik. Sebab ramai sangat orang minta, tapi bila kita iklan 2-3 hari baru 5 orang. Tok Abah kata, orang ni tak stres ke? Ataupun ni fikir sangat, alah tak payahlah pergi kursus-kursus macam ini. Jangan ya. Orang yang hebat akan terus masuk majlis ilmu, sebab kita kena berubah tiap hari. Orang berjaya beruntung, orang yang hari ini lebih baik daripada semalam, dengan ilmu baru, tip baru, kaedah baru, doa baru, zikir baru, dan pendekatan baru, paradigma baru. So semalam pembantu staff Tok Abah, Cik Ikin yang jaga link ya, untuk mereka nak mendaftar program webinar pada 25 Ogos, mengurus stres secara magical di masa pandemik ini. Dia kata dah 65 orang dah daftar. Melompat naik daripada 5 ke 65 dalam masa sehari. So tu semalam punya figure. So pagi ni Tok Abah nak rangsang anda, jom kalau anda rasa okey, beritahu kawan-kawan rasa yang tak okey, anak buah, yang saudara mara, jiran tetangga, your WhatsApp group. Go tu Tok Abah punya webinar on mengurus stres. Tok Abah dah buat program ni sejak lebih kurang 25 tahun yang lalu lah.
tapi kita banyak dapat ilmu baru, tip baru, kaedah baru, ya, mutiara kata baru yang insyaAllah berbaloi. Come to our webinar pada 25 Ogos, ya. Link ada kat atas tu. So dia punya super libert punya apa nama investment berakhir pada hari Isnin. Hari Isnin lah. Lepas tu dah naik harga. So book saja dulu, reserve saja dulu. Fikir kemudian. Sebab you cannot lose lah. You cannot, kalau ramai-ramai tak salah tu apa, cuma RM50 kot. Yang untuk 3 jam untuk merubah diri awak kat tempat kerja, kurang stres, bukan tak stres. Orang gila dia tak stres, ya. Orang normal mesti ada stres. Tapi kita urus dengan saksama, stres adalah anugerah. Jadikan kita lebih hebat, lebih kreatif, lebih apa nama kata tu, inovatif, lebih bersemangat, lebih bertenaga. Sebab dengan stres kita akan dapat adrenaline, dapat dinofin, dapat macam-macam, ya, bantuan dari Allah tanpa kita sedar. Magical. Sebenarnya kalau kita faham tentang magic dalam diri kita dengan doa dan sebagainya, wow, doa mak pun masya-Allah magical, ya. Hani Melati Norman, terima kasih, ya. Doa manzil yang dapat membantu, ya. InsyaAllah Ramah Daud, Rosli Omar, Tajuddin Taj Otai, ya. Khadijah Mat Sa'ad, terima kasih. Tok Abah tadi tak jawab salam, ya. Dan untuk mereka yang beri salam, Tok Abah jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratu wa ridwanu. Ya, mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, ya. Dan doa Tok Abah untuk kita semua yang dalam majlis kita dan untuk mereka yang akan tonton rakaman, ya. Sebab kadang yang datang 1.3K ni, ya, katalah kekal sampai habis program, ya, bila Tok Abah tengok petanggang, ternaik kepada 4.5K masuk kelas. Ya. Dan mungkin daripada sekarang, katalah 45,000, 50,000 yang sampai reach to 50,000 orang. Tapi malamkan, petanggang dah 100,000. Artinya, mereka tengok rakaman, ya. Mungkin kawan beritahu. Alhamdulillah. Dan Tok Abah dapat komen-komen baru, tip apa nama, doa baru, zikir baru, dan salam dan sebagainya, ya, daripada anda semua. Terima kasih yang mendoakan Tok Abah sekeluarga. Terima kasih banyak-banyak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan malaikat doakan anda perkara yang anda doakan untuk Tok Abah dan orang kawan-kawan kita dalam senyap, insyaAllah. Okay. So, please press the link, ya. Dan join our group, our webinar pada 25 Ogos. InsyaAllah berbaloi, 10 pagi sampai 1:30 hari. Kita akan kongsi, tips bagaimana, ya. Tok Abah dah siapkan tak salah 61 tip untuk mengurus stres, kurang stres, bahagia hidup, sehat badan, ya. Dan lebih bermakna hidup kita ni. Hikmah di sebalik musibah. Satu, Allah tingkatkan derajat kita. Ini surah Al-Ankabut ayat 2. Jam Tok Abah. Apa nama terlupa tadi, surah Al-Ankabut ayat 2. Itu ada pun catatan Tok Abah, ya. Allah tingkatkan derajat kita, status kita naik di mata Allah bila kita beri ujian dan kita redha. Kita tidak patah semangat. Allah benci orang yang patah semangat, tapi setan tepuk tangan kalau kita patah semangat. Don't ever give up. Ya, la takhaf la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, jangan sedih. Kita kan ada Allah. Allah bersama kita. Jangan sedih, jangan takut. Kita bersama Allah. Allah bersama kita. Gitu, ya. So, jom kita mantapkan diri kita. Satu, hikmah di sebalik musibah. Artinya musibah, penyakit, ujian, ya, kena berhenti kerja semua ni adalah perkara-perkara menyebabkan kita untuk meningkatkan derajat kita. Dan ingat, Allah uji yang paling berat bukan awak, bukan Tok Abah, tapi para rasul. Para rasul diuji dengan ujian yang masya-Allah, ya. Dan ada dalam rasul yang ramai itu ada 5 orang yang dianggap sebagai ulul azmi, termasuklah Nabi Allah Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim, ya, tunggu beratus tahun, beratus-ratus tahun untuk dapat baby disuruh sembelih. Berat tak ujian tu? Nampak. And yet, kita kadang nampak ujian kita berat, ya. Padahal ujian para rasul yang terberat. Sebab tu, keberatan ujian ataupun the magnanimity, whatever you call it, the magnanimous, ya. You can tengok vocabulary, ya. Keterukan ujian, kebesaran ujian itu bergantung kepada kemampuan hambanya. So, orang yang hebat macam para rasul, ujiannya sangat berat. And then, wali-wali. And then, turun-turun-turun pada kita orang biasa ni, ujiannya pun biasa-biasa. And yet, kita pun Tok Abah tidak memperkecilkan ujian kita. Berat. Kematian, dibuang kerja, sakit, ya, rumah terbakar, macam-macam kita punya ujian berat.
Tetapi kena ingat ujian kita tu setimpal dengan amalan kita, setimpal dengan kekuatan kita. Orang yang kuat ujiannya berat, orang yang lemah macam kita ujiannya kurang, ya. Dan kita mampu insyaAllah, ya. Okey, Zalina Ismail, Fadila Abdul Sattar, Aziz Ghazali, ya, Hafizah Muhammad, Zarimah Muhammad, insyaAllah, ya. Teruskan, ya. Mazila Zila, Taufik Abdul Rashid ada, ya. Azurawati Wahid, ya. Sizid Idris, Nur Azian Jaafar, subhanallah, ya. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Mazila Zila, ya. Okey. Hikmah di sebalik musibah, satu, Allah tingkatkan derajat kita. Dua, Allah tarik nikmat kecil untuk berikan kita nikmat yang lebih besar. Taubah sebut tadi awal-awal ni, Allah ambil nikmat kecil untuk berikan nikmat yang lebih besar. Bila kita sakit, Allah tarik sihat. Allah tarik seri muka. Orang sakit mana berseri-seri. Allah tarik sihat kita masa kita sakit. Allah tarik seri muka. Allah tarik dosa-dosa kita. Dan kemudian Allah bagi kita sihat. Allah pulangkan apa? Allah berikan kita kesihatan. Allah berikan kita seri muka. Allah tak pulangkan balik dosa kita. Allah tak pulangkan dosa kita, ya. Dan orang yang sakit dan redha, maka setiap satu saat dia sakit dan redha, Allah bagi pahala macam satu jam beribadah sunnah tak henti-henti. Tak salah tu abah maksud hadis, ya. So kena rujuk balik, kena rujuk, ya, kena Google, ya. Kurang lebih begitulah, ya. Tu abah terbaca masa muda-muda hadis tu, ya. Okey. So Allah tarik nikmat kecil untuk berikan nikmat yang lebih besar. Dua, tiga, Allah beri musibah sebab Allah berikan musibah yang ada ni untuk Allah elakkan musibah yang lebih besar. Sebab Allah Maha Pengasih Penyayang. So dia akan bagi hukuman, dia akan bagi peringatan, tapi peringatan kecil ialah berbanding apa nama kehebatan Allah, ya. Dan Allah untuk mengelakkan musibah yang lebih besar yang mungkin kita tak tertangguh, ya. Yang keempatnya, of course lah, kita tahu, ya, Allah beri kita masalah, penyakit dan sebagainya, kalau kita redha, dihapuskan dosa-dosa kita, ya. Pengampun dosa, kafarah kepada dosa. Empat kepada lima, bagi kita lebih insaf dan kurang ego. Kadang-kadang kita ni maju berjaya lupa diri, maju asyik menang aja, berjaya aja, successful aja, dapat projek aja, menang, ya, apa ni, berjaya saja, naik pangkat lah itu ini, ya, kita lupa diri. Ha, alhamdulillah, aku tahu aku memang okey punya, memang punya, dapat punya, guarantee dapat. Jadi kadang kita sombong, ya. Semua orang sombong. Anda sombong, Tok Abah pun sombong, ya. Jadi orang yang sombong tak cium bau syurga. Siapa kata? Nabi bersabda. Jadi untuk membunuh sombong itu, mengurangkan ego kita, maka Allah bagi kita sakit, ujian, menah dan cabaran, ya. Okey. So untuk kita sedar diri, kurang ego. Nombor lima, nombor enam, rupanya kadang yang disentuh, yang dibagi musibah, orang di sana. Yang berubah, orang di sini. Yang disentuh, yang diuji, orang di sana. Yang berubah, orang di sini. Maksudnya apa? Setiap musibah itu rupanya jadi iktibar, jadi pengajaran kepada orang lain. Sebab orang yang bijaksana, orang beriman, dunia ini adalah kelas pengajaran, satu tempat pengajaran, ya. Yang kita kalau buka mata, buka hati, buka minda, buka iman, ya, tingkatkan iman, kita akan nampak masya Allah banyaknya pengajaran yang Allah berikan melalui musibah, melalui situasi. Sekarang kita menjalani pandemik, ya, COVID-19 dah hampir 2 tahun. Apa pengajaran? Disuruh bersabar, disuruh usaha, disuruh cari punca pendapatan tambahan, disuruh supaya merapatkan hubungan keluarga, supaya appreciate orang lain, menghormati guru-guru. Sekarang baru kita tahu masa PDPR, baru kita tahu, oh, tukuknya nak mengajar anak aku, rupanya kesian cikgu-cikgu. Baru tahu, ya, betapa hebatnya pengorbanan guru, ya. Baru tahu, nasib baik ada orang yang hantar makanan Food Panda dan sebagainya, ya. Nasib baik ada orang yang hantar postal services, ya, banyak, ya. Dan berapa ribu orang yang terlibat dengan menghantar makanan Food Panda dan sebagainya yang syahid di atas jalan raya. Taubah difahamkan, beribu, bukan ratus, ya, beribu orang meninggal dunia sebab nak memberi khidmat pada kita, ya. Dan mudah-mudahan kita berterima kasih kepada mereka. Man la yashkurin nas la yashkurillah. Barang siapa yang tidak berterima kasih pada sesama manusia, sebenarnya tak tahu bersyukur kepada Allah. Dan orang yang tak tahu bersyukur kepada Allah, maaf-maaf, memang layak diuji, memang layak diberikan peringatan, memang layak dibunuh egonya dengan ujian, dengan musibah. Anda dan Tok Abah. Ya, yeah? Okey. Alright. Okey.
Dan kenapa kita diberi musibah? Orang diberi musibah untuk bagi peluang pada orang yang nampak peluang. Nampak orang susah, kita bagi sedekah. Nampak orang susah, kita tolong. Nampak orang kematian, kita tolong urus jenazah. Jadi setiap musibah yang diturunkan pada orang lain jadi peluang untuk orang lain buat pahala. Ya. Jadi kata orang tu apa nama, taman pahala, ya, ladang pahala untuk mereka yang insaf. Nombor 7. Ya. Dan nombor 8 untuk lengkapkan hidup kita. Tok Abah sebut malam tadi pun, kalau kita tak diuji oleh Allah, hidup kita tak sempurna. Mana pula tak sempurna? Hidup kita lebih sempurna lah kalau tak diuji. Kalau tak diuji, kita bahagia. Hidup kita lebih sempurna, rasa sempurna. Tak. Dia ada malam, ada siang. Ada perempuan, ada lelaki. Ada suka, ada duka. Ada senyum, ada tangis. Ada sehat, ada sakit. Ada untung, ada rugi. Itu sebabnya dunia, hidup kita jadi sempurna. Aku pernah untung, aku pernah rugi. Aku biasa sehat, aku pernah sakit. Barulah kita menghargai sehat. Orang yang tak pernah sakit macam Fir'aun, dia tak pernah sakit, dia tak appreciate sehat. Sampai sombong dan mengaku dirinya Tuhan. Nampak? Jadi dengan sebab kita diuji Allah dengan sakit, dengan rugi, dengan sedih, dengan menangis, hidup kita lebih sempurna. Tak pernah, aku tak pernah menangis sejak kecil. Hidup awak tak sempurna. Ada ketawa, kena ada tangisan. Ada suka, kena ada sedih. Ada bahagia, kena ada rindu. Ada damai, ada konflik. Barulah hidup kita sempurna. Mana bumi yang tak ditimpa hujan? Untuk apa? Untuk melengkapkan hidup kita. Untuk mereka yang berfikir. Untuk mereka yang mentakulkan situasi itu. Dia berfikir, mentadabur situasi. Kadang-kadang kita mentadabur ayat Quran. Ya, sahaja. Ya, okay. Untuk lengkapkan hidup. Dan yang paling penting juga, satu hikmah yang besar ialah, bila kita diuji, kita baru sedar, aku ni kecil, aku ni hamba, aku ni tak ada apa-apa tanpa Allah, aku ni tak ada, itu dia. Bila kita sampai ke tahap, aku ni tak ada apa-apa tanpa bantuan Allah, aku nak buka, nak pakai cincin, nak buka cincin tak mampu, nak bernafas tak mampu, maaf, salah satu, ya, sahabat Tawbah pun ada 2-3 orang yang sedang, menghadapi COVID-19 ni, ya. Kadang-kadang kita dengar berkata, oh, dia punya oksigen level sudah rendah. Nampak? Ya, kadang oksigen pun kurang kat darah kita. Kita ni lemah. Jadi, of course, doktor bantu dengan oxygenation dan sebagainya. Kena buat tube dan sebagainya. Kena, ya. So, kita ni lemah sangat. Kita ni lemah sangat. Tanpa Allah, nak ambil nafas pun tak mampu. Nak ambil nafas pun tak mampu tanpa izin Allah. So, jangan awak dan Tok Abah rasa sombong. Maka kita diberikan mehnah ujian untuk turunkan ego kita, ya, benar-benar kita pamer betapa lemahnya kita, betapa perlunya kita akan bantuan Allah, ya. Dan kita nampak juga sebab sakitlah kita tolong-menolong, kita tolong-menolong orang sakit perlu bantuan doktor, bantuan jururawat, bantuan jiran, bantuan keluarga, bantuan food panda, bantuan cikgu-cikgu, bantuan semua orang. Kita meninggal dunia pun perlukan bantuan untuk mengurus jenazah kita, ya. So ujung-ujung ni, ujung-ujung ni, apakah yang kita boleh buat? Bila kita ditimpa musibah, apa boleh buat? Tawbah ulang, ya. So, what to do? Satu, solat taubat istighfar. Solat, of course, kalau sakit, pergi hospital. Please, kalau sakit, pergi hospital. Walaupun awak ada berbagai-bagai petua yang alternatif, tapi kalau sakit, pergi hospital. Yang keduanya, solat taubat dan istighfar. Solat taubat dan istighfar seperti yang disarankan oleh Rasulullah, yang diwariskan oleh Hasan Al-Basri. Yang ketiga, doa Yasin dan doa Manzil. Doa Yasin, jangan kata, kita bagi peluang lah dulu. Jangan baca Yasin dulu. Baca Yasin tu bila dah nak nazak. Itu pun satu paradigma songsang. Kita baca Yasin untuk kesembuhan. Kita baca Yasin untuk dapat bantuan Allah. Ya, asbab, ikhtiar. Jadi kita niatkan, Yasin yang kita baca ni sebagai penawar kepada penyakit, kepada terapi, ketenang kepada semua yang terlibat. Dan kalau dia dah sampai masa ajal, dipermudahkan untuk syahadah. Dipermudahkan untuk dapat husnul khatimah. Itu fungsi Yasin, bukannya sebab tunggu orang sakit tenat dan nak nazak baru kita Yasin, ya. Itu kita baca Yasin, ya, waktu sehat pun kita baca Yasin. Ini kan pula waktu sakit. Yasin dan doa manzil, insyaAllah doa manzil mengandungi ayat-ayat Quran yang Rasulullah SAW ajar para sahabat untuk merawat semua jenis penyakit. Semua jenis penyakit
ya, dibuka oleh ulama dalam buku doa manzil, manzil ya, nuzul ya, tempat turun lah, tempat turun ya, mudah-mudahan ya. Okey, lepas tu jangan lupa bismillah lima. Ada ulama yang buat YouTube ya, melalui TikTok pun kata ya, kalau kita baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim ya, tiga kali waktu pagi sepanjang siang akan terhindar dari penyakit dan sembuh penyakit kita mudah-mudahan. Kalau baca waktu malam, waktu maghrib, sepanjang malam kita akan dilindungi ya. Elok baca bismillah lima. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahisyafi, bismillahilkafi, bismillahilmuafi, barulah doa tadi yang dinasyidkan. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Ada budak tadika pun hafal. Yang kita yang dah lama tak masuk tadika lupa. Budak tadika hafal. Anak-anak kecil umur 5-6 tahun ya, bismillahilladzi la yadurru ya, ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim, baca 3 kali waktu pagi. Mudah-mudahan kita terhindar, terlindung daripada semua mehnah, bahaya, penyakit sepanjang siang. Waktu maghrib, baca 3 kali. Mudah-mudahan sepanjang malam kita terlindung. Amin. Sama juga dengan baca ayatul kursi. Okey. Jangan lupa sedekah subuh. Waktu subuh kita sedekah ya, dan hadiahkan pahala untuk semua orang. Dan niatkan, wahai Allah, aku ada masalah ni. Ya, keluarga aku ada sakit. Keluarga aku ada tenat. Keluarga aku ada gini-gini. Kita sedekah. Dan memang betul. Salah satu punca sedekah ialah merawat sakit. Ada seorang di zaman Nabi ya, yang sakit tenat, anaknya ingat pesanan Nabi, dia ambil apa ni, dengan izin harta bapa dia disedekahkan ke orang yang susah, maka habis sedekah penyakit bapaknya sembuh. Sama juga dengan kisah Ali bila Fatimah sakit ya, Ali disuruh berikan buah delima kat pasar kan. So dapat buah delima tu ya, Fatimah sakit ya, agak berat di rumah. Tapi bila ada orang yang kelaparan tengah jalan, yang mengais pasir, Ali hadiahkan, berikan buah delima itu pada orang yang lapar itu, Fatimah yang kat rumah terus sembuh sakitnya. Asbab. Jadi sedekah jadi terapi yang sangat luar biasa kepada semua penyakit. Dan mudah-mudahan kepada semua musibah. Alright. So jangan lupa ya, last kali, setiap apapun yang kita alami, terus berzikir alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah yang menjadikan segalanya ni ya, yang menentukan segalanya, yang mengawal semua kejadian, apa yang berlaku ni semua dengan izin Allah, maha suci Allah. Segala puji bagi Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu saja yang Tok Abah nak kongsi ya. Minta ampun, minta maaf ya. Sebab pukul 9 kan ada program lain. So Tok Abah doakan anda semua dirahmati Allah. Doakan Tok Abah kuat surga dirahmati Allah. So kita doakan, maafkan. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.